sebuah tutorial di jam segi 4. Disimak ya. Style pertama, lipat hijab menjadi segitiga, kemudian rapihkan agar panjang sisinya sama. Kemudian buat lipatan di bagian kiri dan tarik ke sebelah kanan. Sematkan dengan jarum pentul. Hati-hati ya guys, memakai jarumnya. Kemudian ujung sisi yang kiri lilit ke belakang dan masukkan ke dalam baju agar tidak terlihat. Serapi mungkin ya guys. Kemudian untuk bagian kanan, kalian ambil lipatan di bagian atas. Lalu pasang jarum pentul di bagian dalam. Fungsinya agar muncul variasi bentuk seperti ini ya guys. Terakhir, lilit ujung hijab ke bahu, lalu pasang jarum pentul agar tidak lepas. Nah, selesai. Semoga kalian suka ya guys. Yuk lanjut ke style kedua. Rapihkan hijab yang sudah dilipat jadi segitiga dan kedua sisinya sama panjang. Kemudian pasang jarum pentul di bagian kiri dan kanan. Usahakan di bawah telinga ya guys, memasang jarum pentulnya. Ambil bagian kiri hijab jadi berkumpul di bagian kanan. Nah, sekarang jadi ada 3 ujung hijabnya ya guys. 1, 2 dan 3. Kemudian kalian kepang seperti kalian mengepang rambut. Serapi mungkin ya guys. Jika sudah mengepang sampai bagian ujung, tali pendek bagian kanan dan kirinya dipakai untuk menali dan rapihkan. Style kedua selesai. Selamat mencoba ya guys. Style ini cocok untuk kalian yang bosan dengan style hijab yang gitu-gitu aja. Lanjut style ketiga. Rapihkan hijab dan kedua sisinya sama panjang. Kemudian pasang jarum pentul di bagian tengah atau bawah dagu.
Kemudian, tarik bagian hijab sebelah kanan, lilitkan ke belakang, sampai kembali ke posisi kanan. Nah, yang bagian kiri hijab yang masih panjang itu, ditarik ke sebelah kanan, kemudian talikan ke ujung yang pendek, seperti yang saya lakukan. Tarik bagian yang panjang sehingga terbentuk seperti shawl. Jika kalian merasa tidak nyaman dengan bentukan pitanya, kalian bisa rapihkan ke bagian tengah seperti yang saya lakukan ya guys. Nah, sudah rapi bukan? Style ini bisa kalian pakai untuk ke kantor atau untuk style sehari-hari. Lanjut style keempat. Rapihkan hijab dan kedua sisinya sama panjang. Kemudian tarik bagian kanan ke arah kiri. Gabungkan yang ditarik tadi dengan hijab bagian kiri ya guys. Lalu pasang jarum pentul. Talikan hijab yang bagian kanan dan kiri tadi, kemudian bentuk pita seperti biasa. Lalu balikkan pitanya dan rapihkan. Jika pitanya belum terbentuk sempurna seperti yang kalian inginkan, kalian bisa tarik seperti yang saya lakukan ya guys. Nah, selesai. Gimana? Simple bukan? Selamat mencoba ya, guys. Mohon maaf ya jika di video ini masih banyak kekurangannya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar dan like, subscribe, and share. Thanks for watching ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.